So when you were given mandatory as a series, I think when you go into storytelling with series, you can tell a lot more. The stories are deeper, you get to know the characters better. And as well as, I think when you look at the team which is working on mandatory, from the production to the director, to the script writers, to even the cinematographers, the actors, we've got an amazing team of talent here. So it's not hard for us to make that kind of decision. Okay, dan Encik Zainin mungkin boleh tambah daripada sekian banyak novel Ramli awak projekkan ni ada 30 lebih novel dekat saya. Kenapa pilih mandatory selepas Tommy Roo? Mandatory kerana konsepnya unik. Kalau siapa yang dah baca buku tahu cerita mandatory berkisar terhadap satu serial killer. Dan sebenarnya persoalannya apa akan jadi pada serial killer itu, apakah sebenarnya motif dan pengupasan sebagaimana yang biasa dibuat oleh penulis ialah sangat kaya, pengupasannya sangat kaya. Jadi dari pertimbangan kami, sebagaimana yang kami buat terbitkan The Bureau, format adaptasi kali ini lebih sesuai untuk medium television kerana cerita dia luas. Karakter dia luas dan banyak. Jadi untuk format televisyen ia lebih sesuai berbanding dengan format telefilm contohnya ataupun format feature film. Itu pun ada cabaran sebab cerita asalnya very rich, very expensive. Jadi kami make sure that ia sesuai untuk penonton internasional. Dan mengapa agaknya memilih Razai Syam sebagai pengarah? Razai Syam kita tahu dia award winning. Satu, keduanya tenaga orang muda, tenaga yang ataupun nafas yang baru. Jadi daripada apa yang Syarmin sebut tadi, berani, itu konsep pertama. Konsep tu kesinambungan dia terus turunlah daripada production team dengan cast dan sebagainya. Begitu juga dengan penulisannya. Satu Razai Syam ni penulisan team Jasmine dengan Alfi fresh writing. Itu yang kita nak paparkan di sini dan kita betul-betul berharap supaya siri ini dapat diterima dan mendapat reaksi yang positif daripada penonton. InsyaAllah. Dan Razai Syam sebagai pengarah mungkin boleh memberikan sepatah dua kata.